Bukan saja disebabkan pelbagai sekatan berikutan PKP, namun sambutan Tahun Baru Cina di Kampung Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu akan terus pudar. Ia berikutan perkampungan yang sebelum ini dihuni hampir 50 keluarga Cina peranakan, saban tahun semakin sepi dan kini hanya tinggal 11 keluarga. Generasi baru tidak lagi berminat tinggal di kampung untuk menyambung legasi nenek moyang mereka sebagai nelayan, pengusaha keropok, ikan masin dan belacan. Sebaliknya, mereka berhijrah ke kota untuk mencari rezeki yang lebih baik. Muhammad Isha Abdillangah yang meninjau perkampungan berkenaan ada laporannya. Persiapan menyambut perayaan Tahun Baru Cina di kalangan masyarakat Cina peranakan di Kampung Batu Rakit kali ini jelas amat sederhana. Komuniti mereka tidak seramai dahulu, namun mereka tetap berusaha berkongsi kemeriahan bersama jiran tetangga termasuk yang berbangsa Melayu. Dikatakan kalau generasi baru yang mudanya kebanyakannya dah keluar daripada kawasan Batu Rakit. Nah, kerana dia pun cari makan, ya kan? Sekarang tinggal lagi sini ada lima. Lepas tu kalau campur dengan abang telipok, dia dalam sebelah gitu je lah yang masih tinggal di sini. Dulu kita pernah adakan rumah terbuka, pasal sekarang untuk pengetahuan anda, apa ni, kita ada macam Batu Rakit ni, kita gabung dengan Stiu. Di bawah Stiu, biasanya kita akan adakan rumah terbuka dekat Stiu lah. Tapi kerana PKP tahun ni, jadi kita tak buat apa-apa lah. Luar Su Kim, 69 tahun atau lebih dikenali sebagai Mek Kim di kalangan penduduk kampung berkata, majlis makan besar tahun ini hanya dibuat dalam kelompok kecil keluarga dalam satu rumah. Berikutan, ahli keluarga yang lain tidak dapat rentas negeri dan daerah. Pun begitu katanya, raya tetap raya. Mek Kim bersyukur kerana tinggal berdekatan dengan adiknya Lua Beng Sung, 69 tahun dan masih dapat meraihkan makan besar bersama. Macam tu lah, biasa je lah. Kalau kurang meriah sikit lah pasal anak-anak buah dah boleh balik. Jauh-jauh. Ada selalu telefon. Besok makan besar kan esok? So, biasa je lah, mana-mana ada sini dekat-dekat ni, bandar gini balik mari gini je lah. Persiapan boleh, persiapan benda kan, ada orang dah boleh pergi mari, dah boleh banyak lah. Ini lah sikit. Pasal dah boleh orang-orang, anak-anak buah macam mak dara benda dah boleh mari kan. Dah boleh kurang lah. Komuniti Cina peranakan di Terengganu lebih mesra disapa dengan gelaran Mek dan juga Awang. Selain berbahasa Hokkien, mereka juga sangat fasih berbahasa Melayu menggunakan logat Terengganu. Selamat menyambut Tahun Baru Cina Norma Baharu. Laporan Muhammad Isa Abdillangah untuk TV3. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.